Tadi dengan ayam. Oh, dia pasal pakai sabun. Dengan mi. Ui, apa yang tak relax sangat ni, Rul? Ui, aku nak go tu, tak nak. Ambil habis, ha? Ambil habis, ha? Kan dia selalu sekali. Teruk FIP muka orang tua tu. Bola apa tau? Kau ambil new dog besar pun. Tak marah, aku nak sikit je. Ya, ni lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel saya Nazrul, pergi kedai beli kismis. Nazrul yang mana? Nazrul yang manis. Nazrul dengan Syahmi dekat dapur. So sekarang ni pukul 3, jadi Nazrul nak masak lah. Kita dalam kitchen by night. Tapi yes, sebelum kita nak start tu, rindu nak dengar Syahmi punya intro lah. Hey, welcome to YouTube channel Syahmi. Kepung. Bukan, bukan. Hi, welcome to YouTube channel Syahmi Slay. Bukan tema tak kaya. Okay, hi, what's up, sahabat dari sister gua. Welcome to my channel Syahmi City Boy here. Tak apa, anak-anak kena makan depan ni. Eh tak, kan dia tengah bikini ni kat depan ni. Kan dia tengah bikini. So kali ni kami nak masak untuk sahur lah. Kita masak simple-simple je. So sekarang ni ditemani oleh Syahmi. So jom kita nak masak. Agak-agak kita nak masak apa ni? Weh, tak tahu. So Kitchen Painas ni selalu benda-benda yang special ataupun benda-benda yang surprise. Tahu-tahu? Sebab Kitchen Painas ni selalu selalu Kitchen Painas ni dia punya nama masakan dia akan terjadi bila lepas masak. Ya, yeah, betul. Sebelum so, masak dia masak lah, apa nak masak, dia campur lah. Alright, so jom kita mulakan masakan kita. Yeah, so okay. Tak nak kuih sangat lagi. Satu je. Dengar ni. Sade dengan ayam. Tapi yang tak akan sade ni. Dah sebelum masak semua pelik-pelik. Daging, kambing, semua aku tak makan. Tapi disebabkan air tangan dia, aku boleh makan benda tu. Okay, jom lah kita try. Sebab ni aku nak try resepi ni. Resepi ni aku tak pernah try buat. Dia kan ada yang setengah orang, kalau buat sade, dia akan goreng dulu ikan. Ikan dalam sade ni? Oh, ada lah. Ini tu tak tahu kau. Aku suka tu. Aku bukan player sade. Okay, okay. So, jom kita masak. Okay, cepat ni. Masak. Okay, so first ni kita akan masak ni dulu lah. Ayam-ayam. Konten, first konten masak Syahmi, dia masak nasi. Jadi dia bagi dia masak. Kau fikir aku fail ke masak nasi? Tapi janganlah lembek bro. Aku tak akan asyik lembek. Oh, dia pasal pakai sabun. Tengah mi. Okay, Mat. Aku nak tanya kat kau. Apa yang membuatkan sardin kau ni lain daripada lain? Sardin aku tak kicap. Aku tak suka sardin biasa. Aku dulu adalah orang jaga aku kan. Entah dia masak sardin tom yum. Sardin tapi macam tom yum. Dia letak 250, dia letak serai. Ha, tapi kuah dia macam start ni. Kau tak nak cerita pasal sardin ni kan? Ha. Masa lepas sekolah dia, aku terus pergi kerja catering dengan member aku. First day je aku ada pengalaman kerja catering dengan dia. Sebelum kita nak pergi pasang kemah, kita orang duduk kat base dia dulu lah. Sementara nak tunggu kemah masuk dalam lori semua dulu kan. So geng, kita nak potong bawah holian dulu. Lepas tu kan, kau bayangkan, dia kata, dah makan belum? Belum. Kau jawab belum. Dia bawa ni, dia ni. Dia bagi zon satu, dia suruh buka makan macam tu dengan nasi masak. Gila, Mat. Itu first time. Sebab tu lah dia cakap. Apa kena kau? Aku sekali je. Aku tak tahu sardin ni masak ke apa ke. Masalah ni, dia nak test. Hal ni terdik tak jadi. Bukan. Eh, masalahnya semua member aku macam tu. Takkan semua member aku bodoh? Aku seorang bodoh, aku faham macam tak. Member aku ada bijak ke? Masalahnya, dia bagi satu tin sardin. Okey, patut makan lah. Makan lah. Tak tahu disebabkan benda tu, benci sardin. Oh, ya Allah. Okay, sekarang ni Nazul nak potong bawang putih. Eh Mi, bubuh ayam. Tengok minyak panas bubuh kan? Nak tahu panas ke tak? Lagi salah pula ayam kau ni. Eh tengok lu panas ke tak tu? Aku try masukkan kulit ayam tu. Mi, yang boleh bayang. Yang sekarang ni kita kan masing-masing bujang kan? Nanti kalau kita dah kahwin macam mana Mi? Mesti kita rindu vibe-vibe sini eh? InsyaAllah. InsyaAllah rindu? InsyaAllah lah kalau rindu lah. Kenapa tahu, mana tahu tak rindu ke? Hang lah, maybe hang. Aku rasa hang orang yang paling tak rindu hang. Tahu lah. Nak cakap. Sebab semua benda yang aku rindu semua tinggalkan. Oh, lo, lo, lo. Lah. Itu lah. Lah. Itu punca dia. Ingat aku nak kering. Kenapa kenal lah tu? Kenapa sama aku? A few inches later. Ui, apa yang tak relax sangat ni, Rul? Mi, ada air tu, Mi! Rul, kenapa? Kau sendiri organizer pun lagi. Kau macam mana aku pula yang tetamu jemputan ni?
Han nak kencing ke ni? Tak ada. Kau nak kencing? Gede. Kau tu aku ke? Sampai aku tak boleh kencing ni? Aduh. Kau jangan kencing ni. Ya. Tak kencing, kencing. Ih, sibuk lah kau ni. Okay, sekarang ni kita akan letak cili padi. So, kita akan buat pedas-pedas. Sebab Syahmi ni, dia memang suka makan pedas. Dia makan pedas. Kan dia suka pedas? Minum asal aku suka pedas. Apalah, kita buat je lah. Makan pedas hangat lah, Rul. Bila dah masak-masak ni teringat dulu eh. Konten AF pernah ada MasterChef eh. Oh, dekat office lama, berepisod. Nah, time tu tak silap aku ada dalam 4 sheet. 4 sheet je yang apa? Yang sempat. Maksudnya lepas sheet tu, tak silap aku Nisa last eh. Nisa Samad eh. Samad last eh. Ya. Oh, Samad lah. Samad last. Okay, lepas Samad lawan tu, sepatutnya aku dan Fatin akan bertembung dengan kami time tu. Kan dia, tapi sebabkan faktor kita kena pindah office and benda-benda persiapan dah tak ada and kita orang dah kalut time tu, so tak jadilah konten MasterChef tu. Kau tak adalah dulu Syatin versus kami dalam masakan. Alah Syatin, aku ada juga. Nazrul, aku plus Mafi. Oh. Time tu Mafi pun kahwin lagi. Ya. Dah tua juga lah kita ni. Yo. InsyaAllah, insyaAllah. Okay gang, so sekarang ni macam ni lah. Kita akan potong. Selalunya kalau kitchen binas kan, dia ada ambil kelosak-kelosak. Dia ada ini santai je. Ni, ni kena api kena kuat sikit ni. Eh, kau letak kat tadi eh. Okay, so ni Sardin. Buka mi. Eh, jangan bayu mi. Eh, jangan. Ha, tak ingat kau tragedi yang berlaku kat hang. Tangan hang luka. Okay, so Sardin dah buka. Lagi kita akan masuk Sardin pula. Sekarang ni kita bagi ayam ni masuk dulu. Boleh ke belum? Yeah. Letak sikit, letak sikit. Tengok. Tak senang-senang ke nak cubit sikit je tu? Bukan. Letak kuah dulu tengok. Tak ni, minyak tak dia macam mana? Belum. Tapi minyak macam kurang. Jadi ke tu macam ni? Kau kena berkuah ke? Aku selalu tak pernah. Ini first time nak try. Tak apa boleh tu. Aku yakin tangan kau si padunya. Ui, aku nak go tu, tak ada. Helmet habis ha, helmet habis ha. Kenapa bos Adin nak helmet ni? Mu nak kata mulut aku bos Adin. Alah, aku bau. Bijak lah. Rasa macam boleh nak pergi rapat ni. Eh, tengok ikan-ikan yang ni ha. Aku nak pergi ni sekejap. Ambil phone sekejap. Dia tak tahu ke aku ni tak boleh masak? Kalau kau boleh tengok kat sini, ayam kita ni dah hampir siap lah guys. So kejap lagi kita dah boleh angkat dah. Okay, dah boleh angkat setelah beberapa lama kita. Aku dah cakap dengan Nazrul pakai air fryer kan. Kan ni pun untuk sahur je. Makan je lah yang mana-mana senang. Nak juga goreng. Ikut tangga pendek. Meanwhile. Okay geng, so sekarang ni Syahmi dekat luar. Dan cakap Nazrul pergi ambil phone padahal dok pun. Nazrul nak play lepo kanda dengan Syahmi sekejap lagi. Nazrul akan, bila nak makan nasi tu, kita akan buka sang azan subuh. Wah, azan lah. So baru lepo kejap. Tak ada nak makan ke apa kan? Speaker lah. Nah, speaker dulu. Bila apa-apa, sekarang ni bila masuk konten kau susah. Bila masuk konten kau susah. Bila kau buat konten kau sendiri, senang. Betul aku seorang kena tinggal macam ni. Kalau orang ramai edit aku FYP ke apa, okey ke? Ini tak ada pun. Cuba kanda lalu kejap. Kanda selalu sekali. Terus FYP muka orang tua tu. Bila apa tau? FYP sakan. Bukan aku ni. Aku ni nak kata hodoh tak hodoh. Handsome pun tak handsome. Sedang-sedang okey lah tu. Angkat lelok ni hancur lagi sadin aku. Ancok! Kepala dia memang lembek. Botak air ni. Astaghfirullahaladzim! Tak, kau punya tangan tu. Kau kipas-kipas bau kau. Okey, 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 okey. Ha! Ha? Ha? Apa tu? Hafiz! Oh. Ha! 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 Tanya siapa, tanya siapa. Siapa tu? Harun Hizam! Okay, so dah macam minyak yang kita masukkan ni. Ni, kuah sardin kita. Kuah sardin. Kacau dulu. Bukan telur. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni bubur ayam lah ni pula ni. Okay, ni nak bubur air sikit. Ayam. Okay. Okay, ni kita bagi dia mendidih. Jadi kita akan masuk kicap. Ni kau pernah buat kan? Udah ni? Kicap sardin. Aku dulu lah dulu. Tapi aku tak pernah buat macam ni lah. Ni aku mai try lah ni. Jadi-jadi lah, tak jadi-tak jadi lah. Cepat-cepat tidur kita eh. Wah mi! Awak tak tengok. Lampang mungkin kalau laju. Halut nak tidur macam ni lah. Buat lari lah. Run. Bukan. Okay. Salah. Salah.
Alright gang, so sekarang ni dah settle. Jadi nak pergi tidur dulu. And then kejap lagi kita akan bangun dan kita akan makan. So apa yang penting, kita nak prank buka azan. Terlepas makan, Nazrul akan buka sound azan and tengok gelabah tak gelabah. So jom kita pergi tidur gang, let's go. A few moments later. Okay. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Ya barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin. Sorang-sorang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Allah kalutlah. Sudahnya Syami punya ni. Ayam. Syami masak. Tu je pandai. Berjujur ah, jujur. Aku tak pernah buat sardin ni. Sardin apa? Aku pun, kau fikir aku suka sardin kalau aku cakap sedap eh? Sardin apa? Ni sardin ni apa? Sardin kicap. Buat apa pun dah lenting. Memanglah nak masuk dia ni lain, dia dah banyak masuk. Sedap je lah. Makan sardin lenting dulu? Dah lenting kan? Aku dulu makan batu-batu banjir tu pakai dah lenting. Benda tak banjir makan lenting apa? Maksudnya masuk? Tak masuk? Masuk lah kukul macam letak sardin tu letak api bawah dia. Oh, pala otok makan kutu. Time banjir bang kan? Time banjir kan? Fikir orang nak kenyang kan tu. Fung aku mana fung aku? Wih, sedap kot sardin lah. Serius ni first time aku masak macam ni. Sebab aku goreng dulu ni. Yang goreng? Haa. Sardin bukan sardin kuah ke? Ya, tapi goreng dulu ikan dia. Bukan dia dalam sardin tu dah ada kuah. Ya. Tapi tu kenapa tak goreng lagi? Aku goreng ikan dia. Aku ambil ikan, aku goreng dulu. Haa, ambil ikan. Apa aku masukkan kuah dia? Tapi kuah ni, kita tumis balik. Tumis, lepas tu bubur kicap. Aku bubur kicap. Botol. Dia nama botol? Duk. Tu? Ayam. Kicap ayam brand. Oh, bukan botol. Botol tu sedap. Aku ayam brand. Botol tak lagi kalau rasa. Ha? Tak kipas. Tak kipas tak banyak. Kicap. Lah kicap. Memang kalau letak pun sardin memang letak kicap pun ada. Ya ke? Ada buat sardin kicap. Sardin kicap. Kau dah makan? Baik. Apa ni? Okey, tak apalah. Macam mana Mi? Boleh makan sardin tak? Boleh rasa tak? Tu rasa banyak sikit. Habis dah nasi? Habis. Ada ni nasi? Habis kan? Habis kan? Cepat banyak dah. Bukan sikit aku tengok ni. Mana? Kau masak 2 pot je gampang. 2 setengah. Ada hak setengah je. Pergi. Mana? Mana? So daripada tak makan sardin, boleh makan sardin ke? Bagi sekejap. Siapa yang masak nasi? Dio! Tak apa, aku nak makan. Tak apa, aku dah kenyang, aku dah kenyang. Wah, gitu punya eh. Aku rasanya konten aku sebelum ni ada nasi, aku suap orang tu makan. Dia ulu macam itu je kat aku. Yang ni lagi FYP. Ni lagi FYP. Kau ambil new dog besar ulu. Tak maaf, aku nak sikit je. Ya, ni lah. Dalam tu tak apa. Yang dalam mulut tak apa. Tak bosan tu. Cakap tak apa. Boleh. Macam apa? Macam ni. Dah ramai-ramai. Minum lah. Tak boleh. Mana awal kau ni? Kita masak tak ke nak patah awal? Alah. Tak, aku buat dosa kena. Ni dah 59. Hei. Takkan. Berdaya sahabat. Kenapa tu? Sahabat tu, benda sahabat pertama ya. Oh, baru nak kejut. Baru kejut makan. Kalau waswan macam mana? Kau nak dengar azan lain? Sekejap aku buka. Azan pipi yang kira. Mana bunyi dia? Ha? Tak ada azan betul-betul ke ni? Bruh. Thank you.
dah kenyang. Alhamdulillah. Terima kasih dah. Eh, Syahmi tak nampak tu kepala. Tapi kalau Azam betul tadi, bangang tadi. Ya ke? Oh, mujur aku. Je. Aku dah pelik dengar ni. Aku macam, aku pelik. Eh, jam pukul 5.59 awal lagi. Aku rasa Azam. Aduh, kalau patut yang tak ada phone hang kat situ, baru hang gelabah tadi. Kenapa tak aku tak gelabah? Aku macam, Azam ke tadi aku tengok? Oh, 5 lebih. Tak tengok, eh, 5.59 punya. Aduh. Syahmi eh, muka gelabah. Makan apa lah, jangan tak minum. Minum lagi penting tu. Kau bayangkan kalau kau dah makan penuh-penuh hari tapi kau tak minum last tu. Complete tu. Okey, kalau nanti try esok, kita minum je. Minum saja, tak payah makan. Sahur esok. Ha, kau boleh. Kata Syami ya? Jawab kan draft dulu. Raya post. Ada lagi yang saya cilah konten Nazir untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share. Jangan lupa support Kanda, Syami dan IT lain. Sardin okey. Sardin okey kan? Ayam juga. Syami okey, Sardin. Nasi tak cukup. Nasi tu masak. Syahmi. Ayam. Syahmi. Sardin. Sardin sama masak. Sardin aku. Sardin kau. Problem Syahmi. Aduh. So guys, itulah konten Nasir untuk kali ni. Jumpa lagi. Tanya boleh tak? Tanya apa lagi? Kita memang bertiga je ke? Mak Han apa mana? Ya, dalam konten tiga je. Tapi takpelah, masing-masing ada problem ni. Mak Han demam. Mak Han demam, dia duduk rumah. Alfa sakit tekak. Sakit tekak. So gang, sama puasa. Bye-bye. Assalamualaikum.